Penonton televisi adalah kaum perempuan, dan kaum perempuan ini adalah juga orang yang menjaga, ya bisa kita bilang keluarga gitu, dan menjaga juga tontonan-tontonan yang pantas atau layak untuk disaksikan oleh anak-anak gitu. Nah, sehingga pemberdayaan perempuan ya dalam lanskap industri penyiaran ini menjadi penting, karena ada dua hal di sini. Yang pertama adalah produksi konten yang juga harus memperhatikan posisi kaum perempuan, termasuk juga yang bekerja untuk memproduksi konten itu. Jadi kita berharap di ruang-ruang produksi penyiaran itu kaum perempuan bisa mengambil peran lebih besar. Ya, kalau yang ditonton itu melalui televisi, ya kalau channelnya melalui televisi itu kita sudah punya aturan-aturannya, ada panduan, ada kode etik penyiaran dan lain sebagainya. Ini tentu saja akan menjadi ranah dari Kominfo ya, untuk memperhatikan apakah platform ini sudah memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku gitu. Dan dari segi konten juga kita akan melihat apakah konten itu sesuai dengan norma-norma dan tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.